Inspirasi, inspirasi. Inspirasi, inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya ya, Ismail, di channel saya ini, Ismail Ibrani. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, and tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan ya. Teman-teman semua, pada video kali ini ya, video malam hari ini, saya akan memperkenalkan ya produk yang sudah lama ya, tentunya Anda sudah kenal ya. Ini adalah Gamat Vitagel ya. Oke, Gamat ya, Vitagel. Nah, Gamat Vitagel ini adalah rangkaian 3 gamat, teman-teman. Jadi di Kelling itu ada Gamat Extract Emulsion, kemudian Gamat Vita Plus, yang ketiga adalah Gamat Vitagel. Apa sih keunggulannya Gamat Vitagel ini? Adalah Gamat Vitagel ini adalah bisa meregenerasi sel kulit, teman-teman ya. Dan sangat adem ya, sangat adem. Dan ini sangat efektif banget buat luka bakar ya. Kenapa kok bisa? Nah, nanti kita akan buktikan ya. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuknya tube gini ya. Nah, nanti kita akan demokan kira-kira gimana sih efektifnya, mana sih. Nah, kita akan demokan ya. Kira-kira kalau untuk luka bakar gimana ya. Oke, kita akan demokan Gamat Vitagel ini. Oke, ini tangan saya ya. Tangan ini kulit biasa ya, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan kena api, mesti panas lah ya, mesti panas dan mengelupas dan sebagainya. Nah, kulit ini saya lindungi dengan Gamat Vitagel ini ya. Vitagel ini, kemudian kita ambil korek ya, ambil korek gini. Kemudian, nah ini ya, nggak panas sama sekali teman-teman ya. Ini kena kulit ini. Nah, coba kalau saya nggak pakai Gamat Vitagel, waduh, pasti nggak berani saya ya. Kalau ini pakai Gamat Vitagel ini ya, ini saya ini api ya, ini nggak kenapa-napa ya. Ini kena ya. Nah, ini nggak terasa sama sekali ya. Nah, teman bisa lihat ya, ini. Nah, ini ya. Nggak kenapa-napa ya. Nah, nggak panas ya. Nah, teman-teman semua, ini kalau saya di keluarga saya, ini saya masukkan ke dalam kotak P3K ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, luka bakar itu datang kapan, nggak tahu. Misalkan dapur atau ya pas ngapain lah. Kita kan sering ya berhubungan dengan korek ini ya. Dan ya kita nggak tahu ya. Nah, kita saya selalu pakai ya Gamat Vitagel ini, saya pasang ya di kotak P3K ya. Nah, teman-teman semua, kalau saya merekomendasikan ya, kalau misalnya kena air panas dan sebagainya, kena nalpot mungkin ya, jangan pakai odol ya, jangan pakai odol, yakin jangan pakai odol. Tapi pakailah ini Gamat Vitagel ya. Kenapa? Kena minyak, kenapa? Nah, Gamat Vitagel ini, dan ini langsung teman-teman, langsung misalkan kena minyak, itu kasih aja langsung omega, kasih Gamat Vitagel ini, langsung adem, dan itu kulitnya apa lukanya itu tidak membekas sama sekali ya. Saya sudah buktikan ya. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Sukses buat Anda semua. Tunggu video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau ya, yang mau produk ini, nanti saya akan tinggalkan link WA saya di description ya. Silahkan diklik, langsung saya layani ya. Bisa boleh tanya-tanya, boleh langsung order. Oke ya, mumpung lagi promo. Gitu ya teman-teman ya. Cukup sekian dari saya, sehat selalu buat teman-teman semua. Salam buat keluarga di rumah dan dimanapun berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah putus asa dan teruslah kau mencoba.